Tolong. Sakit sekali. Tolong. Apa yang kurasakan, suami pun? Keadaan Alkoma sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Sakit. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alkoma, kakak, kau kenapa? Ada apa dengan keponakanku? Sakit. Aman, bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo, kita lihat. Ayah, ibu. Sakit. Tolong. Sakit. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alkoma, ucapkanlah Ashhadu alla ilaha illallah. Ibu. Astaghfirullah. Suamiku. Astaghfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alkoma? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alkoma sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alkoma. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alkoma kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alkoma sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alkoma. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alkoma sangat menyedihkan.
Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli. Sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahaladzim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sang paman sangat terkejut dengan sikap Ibu Alkomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alkomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai Ibu Alkomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alkomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alkomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya. Sementara aku ibunya diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alkomah putraku. Bagaimana kabarmu nak? Alhamdulillah baik bu. Syukurlah. Begini bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk ibu. Mungkin saja ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu nak? Ini bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih Alkomah. Terima kasih banyak putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya bu. Tapi maaf bu, saya keliru. Baju untuk ibu bukan yang itu bu. Tapi yang ini bu, ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ibu. Silakan masuk. Alkomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu. Tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi... Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan, Bu? Terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkomah. Ini ada surat dari ibumu. Alkomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi... Begini saja.
Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada penderianmu, wahai Ibunda Alqomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Amar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alqomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar? Untuk membakar anakmu, Alqomah. Mengapa, ya Rasulullah? Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja, daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana, wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo kita pergi, Amar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah, ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh, aku telah meridhoi dan memaafkan Alqomah. Alhamdulillah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Alqomah. Ayo. Aku ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat."